Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Berjumpa lagi dengan Bu Rosi dan Bu Dewi. Nah, hari ini Bu Rosi mau mengajak anak-anak bermain lagi. Siapa yang mau diajak bermain? Saya. Tapi sebelum bermain, kita mau berdoa terlebih dahulu, Bu Dewi. Siap, Bu Rosi. Biar tambah semangat, kita mau panggil teman-teman dulu ya. Siap? Siap. Kalau kau suka hati, panggil awan. Awan. Kalau kau suka hati, panggil bintang. Bintang. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, panggil matahari. Matahari. Kalau kau suka hati, panggil bulan. Bulan. Kalau kau suka hati, panggil pelangi. Pelangi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang hore. Hore. Ya, tambah semangat lagi, Bu Dewi. Kita mau tepuk-tepuk dulu. Siap, Rosi. Oke, siap, tepuk. Siap. Tepuk jari satu, tepuk jari dua, tepuk jari tiga, tepuk jari empat, tepuk jari lima, berbunyi semua. Ayo kawan-kawan, kita mau bermain. Ayo kawan-kawan, kita mau berdoa. Nah, kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman ya. Sudah siap? Siap. Tangan kanan ke atas, tring. Tangan kiri ke atas, tring. Bertemu, bertemu, ha. Turun, turun ke bawah, sikap. Tangan kanan keluar, tring. Tangan kiri keluar, tring. Bertemu, bertemu, ha. Mari kita berdoa. Membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil firli wali walidayya amin. Ya Rabbal alamin. Selanjutnya kita mau melafalkan Asmaul Husna 1 sampai 10. Asmaul Husna. Ya Rahman Maha Pengasih. Ya Rahim Maha Penyayang. Ya Malik yang menguasai. Ya Kudus yang Maha Suci. Ya Salam memberi keselamatan. Ya Mukmin yang dipercaya. Ya Muhaimin memelihara. Ya Aziz yang mengalahkan. Ya Jabbar Maha Perkasa. Ya Mutakabir punya kebesaran. Allah, Allah, Allah. Bisa membacanya teman-teman. Nah, selanjutnya kita mau belajar melafalkan doa selamat dunia dan akhirat. Sudah siap teman-teman? Siap, Rosi. Membaca doa selamat dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita mau belajar melafalkan surat Al-Ikhlas 1 sampai 2. Membaca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allah.
Surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 2. Nah, selanjutnya teman-teman, kita mau belajar tentang malaikat Allah. Dengan bernyanyi ya teman-teman ya. Kita mau bernyanyi tentang malaikat Allah. Sudah siap teman-teman? Siap, Rosi. Oke, 1, 2, 3. Malaikat Jibril membawa wahyu, malaikat Mikail membagi rizki, mencabut nyawa tugas Israel. Tiup sangkakala tugas Israel, mencabut nyawa tugas Israel. Tiup sangkakala tugas Israel. Rokib dan Atik mencatat amal baik dan buruk semua manusia. Mungkar dan Nakir menanya di kubur untuk menyiksa orang yang kufur. Mungkar dan Nakir menanya di kubur untuk menyiksa orang yang kufur. Malaikat Malik menjaga neraka akan menyiksa orang durhaka. Malaikat Ridwan menjaga di surga, diperuntukkan bagi yang takwa. Malaikat Ridwan menjaga di surga, diperuntukkan bagi yang takwa. Tepuk tangan semuanya. Itu tadi nyaku tentang 10 malaikat Allah. Iya, dari malaikat Allah itu ada 10. Nah, selanjutnya Bu Rosi mau menyampaikan sirah. Siapa yang mau mendengarkan? Nah, biar tambah semangat mendengarkan, Bu Dewi, iya, anak-anak Rosi mau diajak bernyanyi sama Bu Rosi dan Bu Dewi? Oke. Bu Rosi mau mengajar anak bernyanyi tentang pakaian. Siap ya teman-teman ya? Iya, Bu Rosi. 1, 2, 3. Alhamdulillah, aku punya pakaian. Alhamdulillah, bagus tutup kenakan. Alhamdulillah, buatan mama saya dari kain yang dipotong dan dijahit. Dengan baju, aku tak kedinginan. Dengan baju, aku tak kepanasan. Dengan baju, aku menjadi cantik. Terima kasih yang Allah berikan. Terima kasih yang Allah berikan. Tepuk tangan semuanya. Nah, selanjutnya Bu Rosi mau menyampaikan sirah. Tapi siapa ya? Nah, hari ini Bu Rosi mau menyampaikan sirah tentang Ibnu Batuta. Aku sedang sirah Bu Rosi punya tereng buku ensiklopedi. Kita buka sama-sama ya teman-teman ya. Sebelum buka, kita mau mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita buka sama-sama ya. Kita mengucapkan open please. 1, 2, 3. Open please. Nah, Bu Rosi sudah punya buku tentang Sirah Ibnu Batuta. Iya, siapa yang tahu Ibnu Batuta? Iya, Ibnu Batuta adalah seorang penjelajah dan pengembara muslim. Ibnu Batuta terkenal sebagai seorang penjelajah dan sudah banyak negara yang telah dikunjunginya. Nah, karena Ibnu Batuta ingin mendapatkan ilmu pengetahuan dan budaya baru yang ada di berbagai negara yang ada di dunia, teman-teman. Perjalanan pertama Ibnu Batuta yang dilakukan yaitu pergi ke kota Mekah untuk menjalankan ibadah haji. Nah, teman-teman, Ibnu Batuta juga pernah mengunjungi kota Aceh, yaitu salah satu provinsi yang ada di negara Indonesia. Nah, karena keinginannya yang kuat dalam mencari ilmu, Ibnu Batuta ikhlas meninggalkan tempat kelahiran, saudara, dan keluarganya.
dari kisah perjalanan berubah kita dalam mencari ilmu ke berkeliling dunia, teman-teman. Akhirnya dicatatkan di sebuah buku yang berjudul Rihlah Ibnu Battuta, yang sekarang bukunya ada di salah satu perpustakaan yang ada di kota Perancis. Nah, itu tadi sirah dari Ibnu Battuta, teman-teman. Nah, ditutup dulu ya, teman-teman, informasinya. Dari sirah Ibnu Battuta, perilaku yang dapat kita pelajari yaitu sikap ikhlas. Artinya, rela menerima dan berlapang dada dalam mencari ilmu. Nah, selanjutnya Evi mau menyampaikan kegiatan. Siapa yang mau tahu? Kita pada Bu Evi ya, teman-teman ya. Silahkan Bu Evi. Terima kasih Bu Rosi. Nah, teman-teman, my friend. Wah, kali ini berjumpa lagi dengan Bu Evi. Nah, sama Bu Evi mau diajak apa ya hari ini? Iya, Bu Evi mempunyai kegiatan yang menyenangkan loh, teman-teman. Apakah itu? Oke, langsung saja Bu Evi akan menjelaskan kegiatan apakah itu. Nah, hari ini teman-teman akan belajar memakai baju sendiri. Hebat! Bu Evi percaya teman-teman pasti bisa. Nah, teman-teman, sebelum memakai baju sendiri, Bu Evi akan menjelaskan tentang adab berpakaian. Ada apa saja kah itu? Nah, tolong diikuti ya, adab berpakaian ada apa saja. Yang pertama, teman-teman, sebelum memakai pakaian dan melepas pakaian, pastikan untuk berdoa terlebih dahulu. Jadi sebelum melepaskan, sebelum memakai pakaian, kita berdoa terlebih dahulu. Dan yang kedua, disunahkan mendahulukan yang kanan, memakai di sebelah kanan dulu, kemudian yang kiri. Dan yang ketiga, yakni berpakaian dengan sopan dan menutup aurat kita, teman-teman. Kemudian yang keempat, pastikan pakaiannya itu tidak transparan, jadi aurat kita tidak terlihat. Dan yang terakhir atau yang kelima, pastikan menggunakan pakaian yang tidak ketat atau longgar agar kita nyaman dalam berpakaian. Pinter. Oke, langsung saja ya, kita mau praktek memakai baju sendiri. Di sini teman-teman, Bu Evi sudah mempunyai beberapa baju. Yang pertama ada jaket. Nah, coba jaketnya ini warna apa, teman-teman? Iya, hijau. Dan yang selanjutnya di sini Bu Evi ada kemeja. Nah, kemejanya ini warna apa ya, teman-teman? Iya, merah. Dan yang selanjutnya di sini ada kaos. Hari ini Bu Evi akan mengajak teman-teman untuk memakai pakaian jaket. Bu Evi mau mengambil. Nah, kita buka ya teman-teman. Nah, yang pertama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, selanjutnya Bu Evi akan memakai pakaian. Bu Evi akan melakukan dari yang sebelah kanan atau tangan kanan. Nah, masukkan ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman merasa kesusahan, boleh meminta tolong mama, kakak, ataupun ayah. Kemudian Bu Evi berganti pada tangan kiri. Nah, alhamdulillah sudah. Tapi ada satu lagi loh yang belum. Apa itu? Ya, resletingnya. Teman-teman, kalau mempunyai baju yang ada resletingnya, berarti kita harus menarik resletingnya dengan pelan-pelan. Nah, kalau teman-teman mempunyai baju yang ada kancingnya, berarti teman-teman belajar untuk mengancingkan baju sendiri. Nah, seperti ini baju yang ada kancingnya, teman-teman.
Kemudian teman-teman, selain memakai baju sendiri, teman-teman boleh loh belajar untuk memakai satu celana sendiri. Dan yang kedua, memakai sepatu sendiri. Iya, sebelum bersekolah teman-teman boleh loh belajar memakai sepatu sendiri. Pasti bisa. Selain memakai baju, memakai celana, dan juga memakai sepatu sendiri, teman-teman juga bisa belajar toilet training sendiri, teman-teman. Nah, toilet training sendiri itu bagaimana, Bu Evi? Nah, toilet training berarti teman-teman belajar buang air kecil di kamar mandi, tidak di Pampers ya, teman-teman. No. Buang air kecil di Pampers itu seperti adik bayi, owe. Bu Evi percaya teman-teman pasti bisa buang air kecil sendiri di kamar mandi karena teman-teman sudah menjadi anak playgroup. Bisa teman-teman? Bisa. Bu Evi tunggu ya. Oke, selamat mencoba. Oke, bagaimana teman-teman permainannya hari ini? Menyenangkan bukan? Pastinya Bu Evi. Nanti anak-anak bisa bermain bersama mama bunda di rumah. Pastikan anak-anak melakukan kegiatan dengan fokus dan tuntas. Dan jangan lupa anak-anak bisa mengikuti aturannya mama papa di rumah. Dan selesai bermain pastikan dibereskan kembali. Siap Bu Resi. Selamat bermain anak-anak semuanya. Playgroup Al-Iman Subhanallah.